Biasanya jam segini juga minta kopi, minta sarapan. Bisa di jam segini belum juga datang. Udah lah, coba gue cari di pos, mungkin ada kali. Bangunan, dibangunin. Ya bukan, lu makan apaan bau begitu kentut lu? Dikit apaan om, baunya bau bangke. Lu makan apa sih? Lihat Bang Hasib nggak? Ada, lu lagi di pos Hansip. Masih di pos Hansip? Lu lagi pada berantem berdua. Lah, buset. Pada berantem? Ngapain tuh? Hansip pada berantem berdua. Ah, yaudah. Ya, makasih, Neng, ya. Makasih, Neng. Ah, suwe lo. Ngajar lo mau buang, lah. Bang, kalau ditahan-tahan, ketemannya angin, Bang. Ya, angin ya, angin ya. Cuman baunya, bocah kira-kira lah. Lo udah makan ubun-ubun gue bener, lo. Gue tentukin. Kalau ditahan, Abang bisa masuk angin. Ya kalau misalnya Abang kagak senang, di sini Abang pulangin. Gua mau banget. Ah, kalau gitu gua mendingan pulang aja dah. Dikit doang, Bang, aduh dikit. Lah bukan baunya, gua kena nahan. Mau pulang mana? Bentar. Tumben Pak RT pagi-pagi. Udah kemarin emang, ada apa Pak RT? Dulu, ini ngapain dulu mau pulang? Lah bukan lah, saya lagi tidur lagi enak-enak. Pak RT sekarang dijaga nemenin dia. Lah saya dikentutin. Dikit doang sih Pak RT. Jadi mau kentut lo? Dikit. Buset, pahit banget asik. RT yang bengkuknya pengaruh. Yang kentut lo. Bisa kasih kok, memang Pak RT saya. Udah, masalah kentut aja lo omongin. Yang penting, tau gak rumah Atek di mana? Saya mau pulang, ini belum mandi. Dan ntar gampang, ntar mandi baru pulang dari Atek. Ntar kopi sekali kalau ketemu Bang Atek. Nah, cuman Pak RT, emang penting banget sama Bang Atek? Ya kalau kagak penting, Bang, ngapain gua nanyain Atek, Hansip? Ya ayo kita cari ke rumah Atek. Tapi saya kebagian kan? Kebagian orang. Ya kebagian. Ntar gini dah, gua mau nanya sama lu, Cip, nih. Semalam mentul hujan deras. Warga kita ada kebanjiran gak? Masalah Bang Atek kayak kebanjiran nih, Bang Atek. Kita bangok dulu kali siang tiba-tiba banjiran. Ya, mungkin lu nemuin arah temu-temu orang tenggatan. Ya kita kesana yuk. Ya kita berangkat aja sekarang. Yuk, yuk, yuk. Justru saya sendiri gua nggak tahu, Pak RT. Bang, ada orang. Coba saya tanya dulu ya. Kasih tahu. Saya yang keren. Barangkali dia tahu. Bang, mau nanya. Tahu rumah Bang Atek nggak? Rumah Bang Atek yang orangnya segini nih. Badannya segini, rambutnya putih. Rambutnya putih. Orang masih gini nih badannya nih. Sono, kata
Eh, tanya minta tanya. Benar di sana rumahnya. Abang tahu. Yang orangnya segini tingginya, rambutnya putih. Tahu abang? Tahu. Bener nih. Bener. Sono. Sempurna. Sono sono aja. Sono ya. Udah bang, makasih ya. Harun itu nanya kata-kata. Coba sih, lu tanya orang itu di mana kamu pengate? Pasti tanya, pok ini udah kayak bibir soang. Udah begini aja PT, biar saya yang nanya PT. Udah. Ya. Sip, gue percayain lo, sip. Bang, taunya rumah Bang Atek gak bang? Cep! Bang Atek, saya mau tanya yang orangnya pendek, rambutnya udah-udahanan. Di sono? Oh, sono. Bagaimana? Tapi di sana bang, di sana dekat rumah Haji Syukur. Oh. Lo nanya begitu aja kagak bisa. Coba gue yang nanya, liatin cara nanya orang tuh yang benar. Jangan pelitat. Lo nanya salah, dia juga jawab aja. Begini doang, ya. Tuh gue yang nanya. Lah? Saya mau nanya. Boleh? Cia. Saya mau nanya, boleh nggak? Ya, boleh. Iya, boleh. Iya. Okay. Tahu rumahnya Bang Atek nggak? Di sono. Di sononya? Di rumah dekat Haji Syukur. Dekat Haji Syukur. Iya. Sip. Benar tuh tanyaan gue mah. Dekat Haji Syukur. Bang, Haji Syukur itu rumahnya di mana? Deket rumah Atek. Iya, Bang Atek itu rumahnya di mana, Bang? Deket rumah Haji Syukur. Haji Syukur rumah am Atek itu rumahnya di mana? Deket rumah Atek. Coba. Ya Allah, Bang, saya udah capek-capek sempel lu bener. Ya, Teh. Gua udah paling pinter masalah nanya sama gua sekolah sama S4. Nah, dia juga sama dibohongin. Dia juga kenal sama kalian juga. Ya, orang ini ditanya. Seneng lu ya. Lu puas ya. Gua dikibulin sama orang ya. Dasar, gua udah kasih kopi lu hari ini lo. Masalah nanya sama pinteran saya. Pakai nyuruh dia sama Pak RT. Dia udah pasti kalah-kalahin. Udah, kita jalan sana. Ya, ayo. Si Rojil dasar orang kurang penuh. Gue kaget. Aduh. Dasar orang gila, ya orang gila. Kalau kira orang serang ya begitu dah tuh. Cari susah bener. Mana saya udah janji ini. Mudah-mudahan Pak RT ini gak marah. RT, mana Bang Atek? Kita capek nyala. Kalau saya lakuin, gue bisa kebijak butuh ke sini. Bilangin, Pak RT nyari-nyari gitu. Udah di sini ya, oke, ya. Saya bilangin. Kali cari susah banget ya Pak RT. Aduh Pak RT. Bang Atek, dari mana aja sih?
Lah gue lagi nyari RT dul, dari tadi gue udah kecapean dul. Kapan saya sama Pak RT? Saya nyari dari tadi ngubeng-ngubeng orang ketemu-temu. Ya pantas dul, gue nyari Pak RT. Lah lu nyari gue, lah bagaimana mau ketemu ya, dul? Ya ilah bang, no ya. Pak RT-nya no. Buruan yuk temuin yuk. Ayo, ayo. Ah, aduh Pak RT ini marah. Cari. Tuh bang Pak RT-nya, nyariin dari tadi orang ketemu-temu. Iya, saya juga nyariin Pak RT. Ya Allah Pak RT, saya mohon maaf Pak RT. Saya janji sama Pak RT, mau ke rumah Pak RT. Saya lagi kurang sehat Pak RT. Kalau gitu Bang Atek, saya paham dah. Cuma kan permasalahannya, saya nunggu kabar Bang Atek sakit apa enggak kan sih enggak tahu. Nah kita mau omongin juga belum ada ujung-ujungnya kan gitu. Yap. Itu. Saya nyari Pak RT, Pak RT. Iya. Udah muter-muter saya nyari Pak RT. Kita juga ini bertiga nih, si pemadu udah muter-muter. Apa kejebak banjir? Nah, sono. Sono. Orang tadi bukan orang gitu. Dari tadi kita dibohongin. Sini. Jadi Pak RT nanya sama dia. Dia. Saya muter-muter bang dari Ngalor, Kulon, Wetan. Ketemu dia dibilang rumah Bang Atik yang mana? Sono-sono be lah, kita mau muter-muter lah, begini akhirnya kita. Iya bener, lah orang kurang waras. Pak RT, orang kurang waras.